pernah nanganin. Anaknya dikasih bantuan, minta modal. Disuruh kerja, nggak mau digaji tiap bulan. Anaknya yang STM, satu lagi mau saya gaji tiap bulan juga nggak mau. Agar nggak minta-minta. Tapi masih minta-minta. Dan ternyata ini bukan stroke. Bapak mah kan toski, ya kan gitu loh, nya jantan sana stroke. Ya kan? Ini kan bantuan biaya pengobatan stroke. Bapak sana stroke, pamit gitu. Saya udah ke rumahnya bukan stroke, di rumahnya sehat biasa, ngobrol normal. Iya, betul. Iya betul bawaan. Tapi ibu ini profesi, punten. Kalau kita tidak nanganin, tidak sayang sama ibu, saya tidak akan menghentikan. Anak ibu saya kasih modal. Tuh, bilang mau jualan pun nggak mau. Asalnya saya bilang udah jadi tukang sapu digaji tiap bulan 2 juta, nggak mau juga. Anak yang STM, saya bilang nyapu di depan. Sekolahnya saya biayain. Gak mau juga. Bapak janji hari Senin datang ke sini. Saya tunggu anaknya, saya tunggu di Gedung Kembar. Gak datang. Yang jualan bubur sampai sekarang enggak. Sekarang bawa ke kantor Satpol PP. Ini bandel ini. Ini profesi. Kayak pemerintah, kan ini kan seolah-olah sakit. Kayak pemerintah nggak punya sikap, nggak punya bantuan. Bawa ke Satpol PP. Siap, siap. Ini bawa, ini kebiasaan. Ini profesi. Kalau kita nggak perhatikan nggak apa-apa. Kita kirim berat, kita ini. Rumah saya ada di sini. Artinya kalau ibu barusan kayak barusan ngomong, ini profesi. Angkut aja udah angkut. Aku kelihatan cara itu ngomongnya juga. Ya, kita sudah nawarin berbagai hal. Diminta kerja digaji tiap bulan, tenaga kebersihan nggak mau. Anaknya yang STM diminta jadi tenaga kebersihan di kantor saya digaji tiap bulan, gak mau juga. Minta modal untuk bubur, beli gerobak sama modal, sampai sekarang gak dilaksanakan. Berarti memang ini menjadikan jadi profesi seolah-olah dia penyakit stroke, padahal bukan penyakit stroke. Karena memang cacat bawaan. Dan anak-anaknya di rumahnya jajan biasa normal nonton TV setiap hari. Kebiasaan ini harus dirubah, gak boleh orang begitu. Tanpa ada niat untuk kerja keras, hanya mengandalkan pemberian, padahal sudah dikasih jalan.